Assalamualaikum. Ini sedutan daripada video di TikTok saya, tapi saya nak tunjuk tuan-tuan dan puan-puan part 1 perkembangan farmstay saya, Pelegong Farmstay ni, daripada awal, daripada mula-mula kami ambil kebun Cemak Samun, lepas tu kita dah upah orang untuk kemas. Inilah dia progresnya daripada awal bulan 2 2024 start. Bulan 2 2024 start kami mulakan projek farmstay ni lah, Pelegong Farmstay. Ini keadaan asal lah. Kebun bila dah kemas, dah tebas, kemudian kita ukur untuk buat pagar. Benda pertama sekali yang saya settlekan adalah untuk buat pagar dahulu. Tapi sebelum kita buat pagar, kawasan farmstay ni kena tambak. Kena tambak sebab sebelum ni ada kolam ikan, jadi dia tak level kan. Nak buat pagar kena level dulu tanah ni. Jadi kita panggil kontraktor untuk tambak dahulu. So tambak ni saja saya habis dekat RM20,000 tuan-tuan. RM20,000 untuk tambah tanah. Nampak macam sikit tapi banyak sebenarnya. Okay, ni pondok durian lah. Pondok durian. Ini saya tunjuk tuan-tuan dan puan macam mana kebun ni, kebun durian ni, sebelum kita tambak, sebelum kita tambak tanah. Nanti bila dah tambak, kawasan ni dah level lah, dah cantik. Baru kita boleh buat pembangunan. Selepas tambak tanah ni, saya nak siapkan pagar dahulu. Kita akan buat pagar keliling. Pagar saja dekat RM20,000. Pagar saja dekat RM20,000. Tambak tanah saja dekat RM20,000. Kita dah habis dah. Ini belum masuk bangunan lagi, belum. Baru untuk fasa awal. Rumput pun dah tumbuh dah ni. Rumput pun dah tumbuh balik lah. Sebab itu hari kita potong je, kita tak racun. So inilah dia tambak. Tambak ni kita pakai lori kecil je. Dalam kampung ni boleh masuk lori 3 tan. Jadi memang kena banyak trip lah. Dekat seminggu juga baru dapat hasil banyak ni. Seminggu ni tambak kan. Kita ambil tanah dalam kampung juga, lepas tu pakai lori 3 tan saja. Sebab dalam kampung dia tak boleh bawa lori yang besar-besar. Jadi lori 3 tan dekat RM20,000 jugalah habis. Lepas tu dah saya bawa kontraktor lah. Saya bawa kontraktor untuk mulakan projek bina pagar keliling. Pagar ni seperti mana saya beritahu tadi, dekat RM20,000 lah. Dekat RM20,000 juga belanjanya untuk siapkan pagar keliling. Bila dah ada pagar, baru senang kita nak buat projek dalam. Tak ada kacau orang luar. Yang pentingnya saya nak tahu sempadan saya. Sempadan saya dekat mana? Sebab sebelum ni tak ada pagar apa, sempadan kan. Jadi bila dah buat pagar tu, dah tahu dah kita punya sempadan. So ini dah start lah. Budak-budak kontraktor datang untuk pacak tiang dahulu. Pacak tiang sebelum kita pasang kawat untuk naikkan pagar. Itu tiang dia. Tiang batu dah sampai. Tiang batu dah sampai. Lebih kurang dalam 6 orang juga lah. 6 orang. Kejap je naik tiang ni dengan pagar, saya ingat tak sampai seminggu. Tak sampai seminggu dah siap. Okay. Ini antara part 1 lah. Part 1 progress awal kita bina Pelegong Farmstay ni. Dia dekat Kampung Pelegong, Batu 8 Labu. Kampung Pelegong, Batu 8 Labu. Dalam ni ada lebih kurang dalam 11 ke 12 batang pokok durian. Dia dalam kebun durian lah. Ada lagi pokok-pokok lain, langsat semua ada.